Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Itu keyakinan saya. Dan karena itu, tekad saya akan saya jalankan. Dengan risiko. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Sebagai contoh, Timor Leste, negaranya itu jumlah penduduknya 1,3 juta kalau tidak salah. 1,3 juta. Lebih kecil dari Bogor. Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tahu nggak berapa? 28 menteri. Kenapa? Karena di koalisi juga. Kalau kita negara otoriter, ya kan? Hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri, 24 menteri. Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B, harus ini Indonesia. Dan memang pekerjaan kita berat. Kita bersyukur. Kita diberi kekayaan alam yang luar biasa. Minggu demi minggu. Bulan demi bulan ketemu lagi, ketemu lagi. Kita baru ketemu ladang gas salah satu terbesar di Andaman. Beritanya 8 sampai 12 TCF. Bisanya lebih. Kita baru ketemu lagi ladang-ladang di mana bekas-bekas Belanda ternyata cadangannya masih banyak. Saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi cadangan emas. Rupanya Indonesia ini nanti bisa produsen emas salah satu terbesar di dunia. Ya kan? Jangan cepat tepuk tangan. Emasnya masih di bawah tanah, kita harus gali. Banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.